Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamana ma'i wal mufid alayhi amin. Ayyuhal waladu, wahai anak, wahai anakku, isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khalasan. Isma' dengarkanlah minni dariku kalaman akhra akan kalam yang lain, akan perkataan yang lain. Wa tafakkar dan berfikirlah engkau fihi padanya, pada perkataan yang lain itu. Hatta tajida khulasan, sehingga engkau mendapati keselamatan. Lahu annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka za'iran fa ana a'lamu annaka fi tilkal muddati la tashtaghil illa bi asna'i ma 'alimta anna nazara sultan sayaqu 'alayhi min as-siyabi wal banan wa dar wa firasi wa ghayriha. Lau annaka, jikalau bahwasanya engkau, ukhbirta, diberitakan, anna sultana, akan bahwasanya raja, ba'da usbu'in, setelah satu minggu, yaji'uka za'iran, dia akan datang kepada engkau. Za'iran, hal keadaannya ya, mengunjungi. Hal keadaannya sebagai orang yang berkunjung. Nanti seminggu lagi raja akan datang kepada engkau, ingin sowan. Fa ana a'lamu annaka, maka aku tahu bahwasanya engkau, fi tilkal muddati, pada masa itu, la tastaghilu, tidaklah engkau sibuk, illa kecuali bi isla'i ma'alimta, kecuali dengan memperbaiki apa yang engkau ketahui. Anna nazara sultani, akan bahwasanya memandang sultan, memandang raja, saya kau alaih nazara sultani, pandangan raja, bahwa pandangan raja, ngelihatnya raja, saya kau akan terjadi, akan jatuh, alaihi minas sawabi, jatuh atasnya daripada baju. Jadi kalau raja pandangnya ngelihatnya kepada baju, wal badani badan, wadari rumah, wal firasi hamparan, wa ghairiha dan lainnya. Raja pandangannya ngelihatnya ke baju, badan, rumah dan lainnya yang tampak-tampak. Wal ana tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka faimun. Wal ana, dan sekarang tafakkar, berpikirlah engkau, berenunglah engkau, ila ma, kepada apa yang asyartu aku isyaratkan bi dengannya. Fa innaka fa'imun, maka sesungguhnya engkau orang yang paham. Wal kalamul fardu, satu ucapan, kalam yang satu, satu ucapan, yakfi al kaisa, cukup untuk orang yang cerdas.
sama satu contoh cukup buat orang yang cerdas. Orang yang baik cukup satu nasihat. Enggak pakai diulang lagi tuh nasihat. Besok dinasihatin lagi, besok dinasihatin lagi, berarti enggak baik ini. Berkali-kali didandanin. Omongannya berkali-kali berarti kurang cerdas. Orang yang cerdas satu omongan cukup. Paham. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, ia tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupamu. Allah enggak lihat kepada rupamu, Allah enggak lihat kepada bajumu, Allah enggak lihat kepada badanmu, Allah enggak melihat kepada rumahmu, Allah enggak lihat kepada hamparanmu, Allah enggak lihat kepada banyak duitmu, Allah enggak lihat kepada segala sesuatu yang zahir. Bukan berarti Allah enggak lihat itu, bukan. Tempat pandang Allah adalah bukan itu. Wala ila a'malikum, dan juga Allah tidak melihat kepada amalmu. Apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, akan tetapi ia melihat kepada hatimu dan niatmu. Beda dengan raja tadi. Kalau raja tadi ngelihat kepada baju kita, badan kita, rumah kita, hamparan kita, segala yang zahir kita, tuh tempat pandangan raja melihat. Pemerintah datang ke tempat kita, Pak RT, Pak RW sibuk tuh bersihin solokan, bersihin lingkungan. Kenapa? Karena tempat melihatnya adalah yang zahir-zahir. Baju dirapiin, kalau perlu pakai seragam. Padahal di situ artinya apa? Pengen dikata bagus. Tapi Allah ngelihatnya bukan itu. Allah ngelihatnya adalah hatimu. Jadi kalau ada ya, pemerintah datang kepada kita, kita berbagus-bagus. Pengen apa? Dikata bagus. Ketika dia datang, kita berbagus-bagus. Pengen dikata bagus. Tapi kalau Allah enggak lihat itu, kapan saja Allah tatap kita, yang Allah lihat adalah hati kita dan niat kita. Mau berbagus-bagus enggak bisa. Mau cari muka tertutup enggak kelihatan sama Allah enggak bisa. Akan tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati, bukan kepada rupamu, bukan kepada amalmu, lalu kita sembarang rupa kita, sembarang amal kita, bukan begitu. Yang paling pokok itu adalah hati kita, harus kita perhatikan. Rupa kita, amal kita, ya perhatiin juga. Bukan kemudian, nah kalau begitu mah, ya rupa mah biarin aja bagaimana aja dah, enggak sesuai dengan syariat enggak apa-apa, yang penting hati. Bukan begitu. Tetap pakaian kita bagusin, amal kita bagusin, tapi yang paling pokok adalah hati kita. Tapi insya Allah kalau hatinya bagus, amal luarnya bagus. Kenapa? Az-zahiru tadullu alal batin. Zahir itu menunjuki kepada batin. Zahir itu cerminan batin.
Kalau batinnya bagus, insya Allah zahirnya bagus. Kalau batinnya merah, insya Allah luarnya juga merah. Batinnya hijau, luarnya juga hijau. Depan orang cakep, depan orang bagus-bagus, di belakang malas, hatinya lebih munafik lagi. Jadi nggak bisa dibohongin gambaran hati yang tampak keluar di anggota tubuh kita. Ada orang ngomongnya nggak bagus, kasar betul. Kalau ngomong, aduh nyeketin, nyakitin orang. Ngomong, ya bodoh-bodohin orang, hewan-hewanin orang, ya hatinya lebih daripada itu. Ya, jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala tempat pandangnya adalah hati kita, kemudian niat kita, bukan berarti kemudian rupa kita, amal kita, kita sembarangin, bukan. Tetap kita perhatiin. Tapi insya Allah, bila mana hatinya baik, insya Allah luarnya juga baik. Tadi az-zahir tadullu alal batin. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi fanzur ila al-ihya'i wa ghayri min musannafati. Dan jika engkau ingin ilma ahwalil qalbi, ilmu hal-hal hati, fanzayat dan lain-lainnya, itu perlu kifayah. Jadi ilmu tentang hati itu perlu ain. Yang mesti kita pelajari, kita ketahui, enggak boleh enggak. Mesti kita pelajari. Illa miqdaru ma yu'adda bihi fardhu'illah ta'ala, kecuali sekedar apa yang ditunaikan dengannya akan segala fardu-fardu Allah ta'ala. Ya. Nah, kalau itu yang sekedar yang ditunaikan fardu-fardu Allah ta'ala itu wajib aini kalau itu. Wa huwa yuwaffiquka hatta tuhasilahu. Dan dia yang memberikan taufik engkau sehingga engkau dapat menghasilkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Warabi'u yang keempat, Allah tajma'ah.